Anak-anak, keluar. Ada sesuatu yang Papa mau ngomongin sekarang. Dedek, kesini. Dedek, kesini. Ini suara-suara ganggu aja. Jadi kan Bapak kan udah capek kan kerja mulu kan setiap hari sampai pada besar-besar sampai sekarang. Nih, Bapak mau bagikan warisan kepada Dede 90% dan kepada kamu 10% saja. Kau kenapa bisa begitu, Papa? Soalnya Dede tuh butuh biaya sangat besar. Kos, kuliah, makanan, semuanya. Benar tuh kata Papa. Tapi aku setuju. Urusan Papa kan kita. Iya benar. Tapi kan udah bisa kerja sendiri, udah bisa dapat duit sendiri, dapat gajinya cukup buat kalian biaya makan. Bener tuh kata Papa. Mending biaya buat aku kuliah, sekolah yang bener, lulus dengan nilai yang bagus, dapat pekerjaan bagus, gak kayak kalian. Pendidikan gak beres, kerja serabutan, duit gak ada, pengangguran di rumah kadang-kadang, yang bisa beli makan, ngurus Papa. Mau aku kayak gitu juga? Kalau kayak gitu, kalau kita kapan majunya? Ngerti? Jadi kan kalian semua udah pada setuju kan? Nah, sekarang Papa keluarin tantangan dan Papa minta kalian semua tanda tangan. Ya udah deh, kalau memang keputusan Papa, kita hargain keputusan Papa. Iya.
Setuju. Pak. Ini Pak, aku mau ngomong, Pak. Wih, sudah ada dari anak kuliah. Bang, Airin, aku mau ngomong, sini. Apa? Ayo duduk dulu. Jadi, hari ini aku mau merantau di Jakarta. Menurusin kuliah aku. Sesuai dengan jurusan yang aku pilih dan kampus yang aku pilih juga. Jadi di sini aku minta abang sama papa buat doain aku semoga lulus dengan nilai yang baik dapat pekerjaan yang baik di kota dan pulang ke sini dengan sukses. Amin. Pak, hati-hati. Pak, sukses ya. Ya, ini dulu, Pak. Ya. Thank papa. Hati-hati. Juga hidup bebas kayak gini, nggak ada orang tua yang ngatur, ada itu ini gampang, ya paling cuma tugas kuliah doang susah, tugasnya nggak jelas, tugas banyak, ngomong apa juga gua nggak tahu, kuliahku banyak teman, bisa hilang stres bareng, have fun coy, gua aja vaksinnya lah, bosan, ilah, gue cetah. Besok datang dong ke rumah gua, ayo lah Evan bareng lah, menangin stres lah, nugas kuliah mulu, ayo sini lah. Oke, gua tunggu ya, cepet ya sini ya, sip, hai.
Misi. Mohon. Bocah apa ya sini lagi sih? Lama aja. Maksud baik. Ngapain sini? Ngapain sini? Ini gua dapat info dari kampus mau. Info apa? Ambil. Lu mau sobat sama gua? Hah? Jadi gini. Apa lagi? Dari kampus dikasih tahu soalnya karena lu udah masuk jarang masuk selama 3 bulan lebih. Ini gua dapat surat dari kampus. Surat apa sih? Kampus enggak bulan itu. Drop out. Lu balik ke kampus lu. Lu balik ke kampus lu kasih tahu. Nih, kasih tahu kalau gua enggak peduli. Drop out. Dikira dengan tuh kampus drop out gua, dia bisa ganggu hidup gua. Dengan kesenangan gue gitu. Seru dulu. Mending gue have fun sama cewek gue. Jalan-jalan. Telepon dulu lah. Halo? Halo sayang? Nanti malam kita ketemu ya di Ipoh ya? Oke. Iya. Aku juga kamu. Oke. See you. Nanti malam. Bye. Ini kan ya. Enggak dong, masa buat kartunya aku, saya gak harus main. Wow. Makasih. Bapak-bapak, apa kabar? Bapak-bapak, baik. Kemarin gak lu aja nanya kamu. Oh, nanya kamu. Iya sih, aku udah lama banget gak ketemu sama kamu. Kalau lagi, sedikit aja sama kamu. Santai, aku gak ketemu kamu deh. Nyanyi. Iya dong. Hari ini lagi bagus banget ya. Aku pengen ajak kamu belajar sih sebenarnya. Saya pergi dulu bentar deh. Kayaknya aku capek di komputer. Ini kamu mau ngomong kita belajar? Iya, kayaknya aku lagi ngafit dari ini deh. Aku butuh istirahat. Gimana kalau aku kasih kartu kredit aku kamu aja? Aku bebas di mana kamu mau beli apa juga bebas.
Sore Om. Iya, sore juga. Papa, papa kok sedih, kenapa pak? Si Dede udah kuliah, udah tahun, udah balik-balik. Diteleponin, udah dijawab. Papa emang nggak ngirimin surat itu ke dia? Udah, cuman udah diterima. Terus gimana caranya biar kita bisa ketemu dia lagi? Yuk kita ke kota yuk, nungguin Dede. Papa juga udah kangen juga sekarang. Sama saya aja, bawa mobilnya juga. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa, kan kita teman. Gak repot. Enggak lah. Lihat deh. Gimana kita dicari-cari sana, gak pernah ketemu. Dia bisa di mana aja semua. Ambil pusing ya bawa orang. Ada orang, yuk kita tanya. Ya cobalah. Ini sih mas. Oh iya ada apa ya? Ada pernah ketemu anak ini gak? Oh ini saya kenal om. Dia teman kampus saya. Wah kebetulan. Gimana biasanya dia? Oh yang saya tahu sih, semenjak dia udah di DO 3 bulan yang lalu, dia biasanya sih nongkrong di ini, taman sekitar sini. Di taman ini ya? Iya, di taman sekitar sini, Om. Ya, temenin ya, Dek. Oh iya, iya, siap. Ayo, Om. Hei. Saya sampai di sini aja yang nganternya ya. Soalnya ini tiba-tiba istri saya nelfon kalau anak saya tiba-tiba demam. Oh. Ya udah, makasih ya. Makasih, Om. Om. Sorry ya. Ya. Oh. Bayar utang lu. Apa lu mau bayar? Bang. Bang. Belum balik, Bang. Bohong lu. Masih lu punya duit kan? Beneran, Bang. Gua belum balik, Bang. Sekarang, Bang. Saya diminjem doang, balikin enggak. Ya ampun, Bang. Dulu, Bang, Bang. Bang, Bang, jalan, Bang. Bang. Gara-gara lu nih. Bisa ya cuma pinjem doang. Enggak mau balikin. Hah? Bang. Ini semua perbuatan lu. Hah? Oi, anak gua. Harusnya bayar dia. Gak bisa harus kepercayaan bapak. Semua uang bapak habis. Gimana kalau kita ke gereja satu orang aja dulu? Kenapa pak? Aku kangen. Maafin aku pak. Maafin aku pak. Kita bertobat ke gereja satu orang dulu. But there never seems to be enough time to do the things I want to do once in a while. I've looked around enough to know that you're the one I want to go through time with.
aku juga udah kecewain papa, kecewain semua kepercayaan papa. Sekarang waktunya aku untuk melakukan semua kesalahan aku sama Tuhan. Dengan ini kita nyatakan selesai. Yeay. Jam 6, Mas. Jam 6. Bilang yo. Ya ini susah kertas bu, band skids ya. Agace. Udah ya. Itu lu foto gimana? Di videoin. Kok di video? Behind the scene. Action. Turun banget. Biarin. Menangis Glenn. Udah 3 bulan lebih dia udah jarang masuk di kampus. Gampang. Jangan bang.
gara-gara lu nih. Bisanya cuma pinjem doang. Gak mau balikin. Hah? Bang. Ini semua perkuatan lu. Hah? Nani? Omae wa mou shindeiru.